sebenarnya sangat kecil ya. Bangunan sekarang ini sudah. Nah, saya tidak tahu motifnya kenapa bangunan itu berangsur ya. Dan belum di rencok tempat kemarin. Energi baru Samosir Freddy Paulus Situmorang Sarjana Hukum dan Master Hukum menghadiri acara ulang tahun Komunitas Masyarakat Perantauan Samosir atau Kompas pada Jumat, tanggal 7 Juni tahun 2024 di halaman Hotel Dainang, kawasan Waterfront City Pangururan, Kabupaten Samosir. Hadir pada kegiatan tersebut Ketua Umum DPP Kompas yang juga caleg terpilih DPR RI dari PDI Perjuangan Dr. Randus Rapidin Simbolon MM, Ketua DPC PDIP Tapanuli Utara yang juga calon Gubernur Sumatera Utara Nixon Nababan, Ketua DPC PDI Perjuangan yang juga Wakil Bupati Humbahas Dr. Oloan Nababan dan Ketua DPRD Tapanuli Utara Arifin Rudi Nababan. Juga hadir Bendahara Umum DPP PSSAB Insinyur Maringan Situmorang, Sekjen Kompas BMS Situmorang SH dan Penasihat DPP Kompas Profesor Dr. Juang Sitanggang serta hampir 4.000 orang memadati lapangan Hotel Dainang. Ulang tahun Kompas ketiga ini dimulai dengan ibadah yang dipimpin oleh Pastor Alfred Fernando Caro-Caro yang diikuti ribuan warga dari seluruh denominasi agama. Secara khusus, Sang Energi Baru Samosir Freddy Paulus Situmorang bersama istri memperkenalkan dirinya serta cita-cita mulianya yaitu menjadi seorang parobas Samosir melalui calon Bupati Samosir pada pilkada tanggal 27 November mendatang. Soal ini dokter, Tuhan telegudi, doa kaprenasi. Ayo kamu dok, Waterfront City dong. Gagasan ini pikiran nami dapat pacuan. Udah nggak dong mandok konon mengeksekusi, udah mengeksekusi menteri PPR udah mengeksekusi juga. Ada ide dan gagasan dan persiapan untuk itu kita selesaikan semua. Bubuh itu surat menteri PPR kan? Tidak udah terkini hubungan. Nah soalinan si BBA kamu udah pasuru. Soalino menerapkan dan tim. Songoni coba tertanam pokok dong ring road. Eh jelas jadi dah umar pindah ke jalan di Pak Jokowi. Alih boleh jadi klaim perbedaannya adalah program. Ini yang kepalsuan. Aih sepe tahun yang ini asal mau kebajuan di masyarakat sama Osiron. Nggak ada yang gamai. Alih udang pola yang gede. Roh. Aka hata na songoni. Ngeri hidup perasaan. Dan pola dokonon nak sirapidin. Au. Udah, ini adalah berkat buat Samosir, kita nikmati semua. Amin. Front City Tomo. Dong memindah pasar naik tonga-tonga di dalam tidur bersejarah. Alay, bak porsi yang pertama dua untuk periode kedua. So, kenari anak kamu mah. Buat mah. Boy, angai terpilih tahu di DPR. Cuman asal dah niki, papa sahu jero aku pemimpin di Samosiron, iseno. Freddy, betul. Penangan norona saya ada musa. Aitu langkah dona tein dah musa. Jadi. Aku udah mulai provinsi, ketua DPD itu piang. Bodoh pe arah orang Manggara Tusun. Apalagi Musei Natapar di Jabu terpilih menjadi anggota DPRD. Aku terpilih menjadi anggota DPR RI. Program di APBN, program di provinsi, DPRD provinsi, pemerintah provinsi. Do program di Kabupaten Samosir,
bisa kita kolaborasikan untuk menuntaskan kemiskinan di Samosir, untuk mengembalikan Samosir ke arah yang lebih baik. Setuju? Saya rencanakan berpulian. Setuju? Ai sedijol ma darung sempurna. Alai siada tarana su sempurna di mana ma dari wilayah. Setuju do kita sudah? Setuju do? Iro pupuk gratis. Iro bibit gratis. Apa ini baru mampu siap partai mampu bibit gratis dok pupuk. Jadi maksud tu, udah kolar rayuan pulau kelapa. Udah kolar rayuan on-an. Di kos tabai pikir ton. Dua minit doamu di TPS, pilih nasi ton. Udah mampu masih tak bersama si Robert. Setuju doamu? Setuju dong? Ya, kinau. APBD provinsi akan kita kerahkan untuk membangun Samosir. APBN juga melalui pokir-pokir di DPR RI. Alana walau ketua DPD, boleh dimasuk lintas komisi. Mangida tu komisian, mangida tu komision, mangida tu komision. Udah bisa kamu nakam periode komisi terpejaruhin. Saya segi komisi itu. Dan ini maksudnya komisi organisasi ini ala 540 anggota DPR RI dibagi-bagi mau untuk membedah seluruh Indonesia pokir mana aspirasi. Jadi awal rumah ini anak biasa itu mulai berjuluk siap dia do mulai yuk holong ni rohak itu ho alam wasoko ni dengan nilagum tuang dan mana nga umpati alai papona kono di DPR RI. Oke? Tepuk tangan tuan umpang belakangan. Selamat sore, saya Pranus Tanggang dari Berita TV. Barusan saja dilakukan kegiatan Kompas, yaitu komunitas masyarakat perantau Samosir yang ketiga, yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum Kompas, yaitu Bapak Dr. Anas Hamidin Simbolon. Dan hadir di tengah-tengah kegiatan tersebut adalah sang energi baru, yaitu Amang Predi Sitomorang. Nah, langsung saja Horas Pak Rapidin Simbolon dan semuanya. Horas. Horas. Selamat malam. Malam. Iya. Boleh tahu Pak Rapidin, ini kegiatan Kompas yang ketiga. Apa yang menjadi semangat kegiatan Kompas tahun ini? Ini ulang tahun Kompas yang ketiga. Tentu ini dibentuk organisasi ini adalah masyarakat Monopasogik dan masyarakat perantau yang berasal dari Samosir. Adapun tujuan Kompas ini didirikan adalah untuk menjaga dan mengkawal perjalanan Kabupaten Samosir ini ke depan. Baik itu pemerintah yang utama, karena pemerintah adalah menggunakan anggaran. Anggaran ini berasal dari uang masyarakat. Oleh karena itu, kami dari Kompas, tentu karena saya dulu sebagai Bupati periode 2015 sampai 2020, ya, atau 2016 sampai 2021, tentu saya mengetahui bagaimana
masyarakat Samosir ini masih tertinggal jauh dari ya kabupaten lain. Dan kami sudah mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk membangun Samosir ini pada kami saat pemerintah, dan kami terpanggil untuk membuat organisasi untuk mengkawal pembangunan Samosir. Nah, ya kita lihat bersama memang tidak ada, kita lihat perkembangan atau terobosan-terobosan pembangunan ke masyarakat. Ini kebanyakan saya lihat pemerintah ini hanya sekedar pencitraan. Pemerintah Kabupaten Samosir? Kabupaten Samosir saat ini sering pencitraan, kemudian membuat organisasi-organisasi yang tidak perlu, kemudian tidak fokus di dalam pelaksanaan pembangunan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu, khususnya pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Ya, saya sangat kecewa. Ya, pembangunan sekarang ini tidak merata. Nah, saya tidak tahu motifnya kenapa pembangunan itu berat sebelah dan menumpuk di Kecamatan Onandu. Ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama supaya kita dari masyarakat Kompas, komunitas Kompas akan mengingatkan selalu pemerintah supaya membuat skala prioritas yang sangat prioritas. Nah, seperti Waterfront City ini yang kami ide dan gagasan, bahkan untuk mewujudkan ini, menjadikan ini adalah waktu itu melalui usulan saya, dan saya minta Pak Basuki Purnama, Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, saya ajak datang ke sini untuk melihat. Nah, saya lihat Waterfront City ini sangat kotor, sampahnya luar biasa banyak, kemudian sudah mulai saya lihat ada kerusakan di sana sini. Nah, di sini pemerintah Kota Samosir sebenarnya, walaupun ini belum serah terima, setidaknya dengan sukarela para masyarakat, mereka yang ada di pemerintah kabupaten bisa untuk merawat harta yang sangat berharga. Demikian juga pertanian. Jadi bupati ini nggak pernah turun ke desa, nggak pernah melihat pembangunan yang sudah direncanakan dan sudah dianggarkan, kemudian feedback daripada masyarakat apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, tidak ada. Dia ke desa hanya bunga desa, seremonial saja, hanya sambutan, makan-makan, tidak dia melihat secara jeli apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa itu. Hanya hura-hura, pesta-pesta di desa, bukan itu. Gak usah banyak-banyak datang ke desa, gak usah disambut. Datang kita ke desa, melihat dengan mata kepala kita sendiri apa yang dibutuhkan oleh desa itu. Ya, jadi ini yang perlu ya kita kawal, kita awasi. Ya, saya terus terang, ya saya sebagai ketua PD Perjuangan yang menjadi ketua umum Kompas, dari Kompas tadi teman-teman dari Kompas sudah sepakat untuk mengusulkan Pak Freddy ini untuk memimpin Samosir ini ke depan. Dan saya rasa memang sangat wajar. Kita tahu sumber daya ini sangat mumpuni. Iya. Beliau ini S1 dari Universitas Parahyangan. Iya. Hukum. Kemudian S2 dari Atmajaya. Iya. Hukum. Dan diselesaikan studi itu dengan cepat. Kamu. Kemudian dia sudah mempunyai seorang istri untuk mendampingi. Bagaimanapun kekuatan daripada seseorang itu sebagai suami akan didorong oleh istri. Ini lain loh Samosir ini. Daerah Samosir ini adalah daerah yang beradat. Yang menjunjung tinggi budaya adat. Artinya apa saya sampaikan? Mulai kamu dodoli-doli pemimpin di Samosiron, berarti nanti kos behita biasanya akan langsung kemuliaan akan diludoli dan doa depan menjalur percepat. Jadi nyomak Fridion ya, mudah-mudahan nanti ya partai Ibu Mega ya
dengan segala hormat. Iya. Nanti kalau kita usulkan bisa direstui. Iya. Karena yang menentukan Ibu Ketua Umum, bukan saya. Kita hanya mengusulkan, menjelaskan ini. Ya baik. Kalau Ibu berterima, baik. Sangat baik. Ya kalau nggak berterima berarti ya calon yang lain. Baik. Tapi harapan saya beliau, karena saya sudah menampung aspirasi. Iya. Daripada masyarakat kemana saya berkunjung, Freddy. Kemana saya berkunjung, Freddy. Iya. Kemana pun saya berkunjung, baik tingkat atas, tingkat bawah, sampai pun orang-orang miskin, Freddy. Jadi nama Freddy ini sudah sangat populer di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Samosir. Saya hanya bisa berdoa dan saya bilang, turunlah terus ke bawah. Siapa yang turun dan diterima oleh masyarakat, pasti PDI Perjuangan, apalagi Megawati, akan memberikan rekomendasi sama kita. Freddy Situmorang! Freddy Situmorang menyampaikan tekadnya untuk menepati janji dan visi misinya, yaitu program segitiga emas mulai dari lingkungan, pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh program perbaikan taraf kesehatan masyarakat serta program pendidikan satu keluarga satu sarjana bagi anak yang berprestasi dari keluarga tidak mampu. Secara tegas, Freddy Situmorang akan menuntaskan janjinya kepada rakyat ketika terpilih nantinya tanpa mengingkarinya, karena menurut Freddy Situmorang seorang pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang tidak membohongi rakyatnya dan dapat dipercaya.